2020 dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Hidup singkat almarhum. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Riwayat hidup singkat. Nama Dr. Honoris Causa Jakob Utama. Jabatan Anggota MPR RI periode tahun 1971 sampai dengan 1977. Dilahirkan di Magelang pada tanggal 27 September 1931. Putra pertama dari Bapak Raimundus Yosep Sandio Broto Susiswo almarhum dan Ibu Margareta Kartona almarhumah. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Pendidikan
1. Lulusan D1 Ilmu Sejarah. 2. Lulusan Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta. 3. Lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, jurusan Ilmu Publisistik Fakultas Sosial Politik. 4. Doktor Honoris Causa Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Universitas 11 Maret Surakarta. Riwayat jabatan. 1. Ketua Pembina Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia. 2. Penasehat Konfederasi Wartawan ASEAN. 3. Pendiri dan anggota Dewan Kantor Berita Nasional Indonesia. 4. Pendiri Harian Kompas. 5. Pemimpin Umum Kompas Gramedia. 6. Presiden Direktur Kompas Gramedia. Bintang jasa dan tanda kehormatan kenegaraan yang dimiliki. Bintang Mahaputra Utama. Meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 pukul 13.05 waktu Indonesia Barat karena sakit. Jakarta, 10 September 2020. Atas nama Komandan Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, Kepala Staf Lisner Lumban Siantar SIP, Brigadir Jenderal TNI. Selesai. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Apel persada. Saya Muhammad Yusuf Kalla, atas nama negara, bangsa dan tentara nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum. Nama Dr. Hase Yaakob Utama. Jabatan anggota MPR RI periode tahun 1971 sampai dengan 1977. Putra dari Bapak Raimundus Yosef Sandio Broto Siswoyo, yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keseluruhan negara dan bangsa pada hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 pukul 13.05 WIB di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara karena sakit. Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jakarta, 10 September 2020, Inspektur Upacara Muhammad Yusuf Kalla. Pasukan pasang sabur. Persiapan penurunan peti jenazah, regu salvo, sikap salvo atas, para pendamping dimohon untuk merentangkan bendera merah putih setinggi dada. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
keluarga satu orang. Hormat! Senjata!